nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini berkenaan dengan rombakan kabinet Malaysia pada ketika ini. Sejak kebelakangan ini, ya semua orang menanti-nantikan apakah Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, akan merombak kabinet secepat mungkin. Dan ternyata semakin ditekan, semakin tegas Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam keputusan-keputusan berkenaan dengan kepentingan negara Malaysia. Terbaru daripada freemalaysiatoday.com bertarikh 27 November 2023, rombakan kabinet sekarang, kata KJ beritahu PM. Bekas Menteri Kesihatan itu berkata Dato' Sri Anwar Ibrahim perlu berhenti pengurusan mikro dan melantik Menteri Kewangan kedua untuk berdepan transformasi sukar. Berita penuh. Petaling Jaya, bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim perlu menggugurkan menteri tidak berprestasi dalam Jemaah Menteri. Katanya melantik Menteri Kewangan kedua yang cekap dari segi teknikal untuk memacu pembaharuan sukar penting bagi rombakan kabinet itu. Beliau mendapati Anwar gagal memisahkan jawatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, sesuatu yang dipertikaikannya tanpa jemu ketika menjadi pembangkang. Katanya dalam kenyataan itu, Anwar perlu berhenti memfokuskan perincian dalam pelaksanaan. Beliau perlu memenangi sokongan majoriti masyarakat Melayu tanpa cuba menjadi lebih Islam daripada PAS, katanya. Tambahnya lagi, pendek kata, Malaysia memerlukan kepimpinan kurang performatif tetapi prestasi lebih substantif. Jika gagal, bukan saja tiada sorakan, tetapi tiada juga encore, katanya dalam artikel di portal Singapura Fulcrum. Bekas Ketua Pemuda UMNO itu berkata, Anwar berkuasa berdasarkan gelombang jangkaan untuk reformasi, tetapi perubahan yang ditunggukan itu tidak kelihatan. Beliau memuji Anwar atas kemahirannya membentuk kerajaan tidak mungkin, termasuk bekerjasama dengan seteru lama UMNO, dan mematahkan cubaan menggulingkannya. Tetapi katanya Anwar mula hilang daya tarikannya kepada rakyat yang berdepan masalah kenaikan kos sara hidup. Beliau berkata prestasi ringgit paling teruk di rantau Asia tahun ini selepas yen, manakala pertumbuhan keluaran dalam negara kasar menjadi sederhana akibat faktor luaran dan reformasi dalaman yang perlahan. Khairi berkata walaupun Anwar mewarisi ekonomi sakit dan terpaksa berdepan kelembapan global di luar kawalannya, langkah populis untuk meraih undi seperti mengekalkan subsidi dan memasukkan pinjaman pelajar tidak berdaya maju. Sebahagian besar kabinetnya tidak bersemangat dan prestasi buruk selama setahun memaksanya mengakui beliau perlu melakukan rombakan, kata Khairi Jamaluddin. Beliau mendapati Anwar menghabiskan masa ke atas konservatif Islam, membelakangkan reformasi yang dijanjikan, menangani kesan daripada pembebasan timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi atas 47 pertuduhan rasuah. Katanya Anwar juga tidak memberi peruntukan sama yang sama rata kepada ahli parlimen pembangkang yang merupakan tuntutan utamanya ketika menjadi pembangkang. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Selamat petang Malaysia, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Apa yang susah sangat? Mahyadin umum undur diri sajalah, letak jawatan. Licinlah proses peralihan kuasa. Apa yang susah sangat? Kata Sabudin Husin, sabudin.com.net. Berdepan desakan yang kian meningkat, yang mahukan beliau untuk melepaskan jawatannya, Presiden Bersatu iaitu Tan Sri Mahyadin Mak Yassin ternampak semakin sedar
tentang realiti itu. Ahli Parlimen Paguh itu dilaporkan mengambil maklum dengan gesaan perlunya ada perubahan dalam kepimpinan parti yang didakwa ada kelompangan dan perlu dibaiki menjelang PRU16 yang akan datang ini. Katanya apa yang menjadi keutamaannya berkaitan perkara tersebut ialah agar peralihan pemimpin bersatu, pimpinan bersatu berjalan dengan lancar jika beliau memutuskan untuk undur diri. Bagaimanapun, Mahyadin Mat Yassin dalam masa yang sama belum dapat mengesahkan sama ada ingin mengundur diri atau masih mempertahankan jawatannya dalam pemilihan yang akan datang ini. Kata Mahyadin Mat Yassin, saya masih lagi mempertimbangkan sama ada untuk mempertahankan kedudukan atau sebaliknya pada pemilihan parti yang dijadwalkan pada tahun depan. Katanya sebagaimana yang diinterview oleh sebuah portal berita. Ini yang payah. Ini yang payah nih. Sekejap sedar tentang gesaan perubahan dan adanya kelompangan dalam parti yang perlu kepada peralihan kepimpinan yang lancar. Tetapi di waktu yang sama, belum juga mau memutuskan pula sama ada ingin mempertahankan jawatan atau tidak. Jika Mahyadin benar-benar sedar tentang perlunya perubahan dan mahu peralihan kepimpinan berjalan dengan lancar, keputusan tidak mempertahankan jawatannya perlu segera untuk dimuktamadkan. Peralihan kepimpinan dan dalam bersatu tidak mungkin boleh berjalan dengan lancar selagi Mahyadin Mat Yassin masih belum ada keputusan sama ada ingin mempertahankan jawatannya atau tidak. Hanya jika beliau mengumumkan berundur dan tidak lagi mempertahankan jawatannya, saja itu akan menjadikan proses peralihan boleh berjalan dengan lancar. Dengan kedudukan Mahyadin sudah tepu kerana pernah menduduki kursi Perdana Menteri sebelum ini. Selain ada kes mahkamah serta isu menantu yang melarikan diri, ini adalah asas paling kuku perlunya beliau untuk mengundurkan diri. Jika Mahyadin terus memimpin bersatu, gabungan PN tiada harapan lagi di mata rakyat. Kerana era kegagalannya sebagai Perdana Menteri pada sebelum ini akan terus menjadi igauan ngeri kepada pengundi. Untuk menggantikan tempatnya, tiada pemimpin lain yang lebih lagak dan sesuai untuk mengambil alih teraju kepimpinan bersatu selain Hamzah Zainuddin. Berjawatan Ketua Pembangkang di Parlimen, Ahli Parlimen Larut dan Setiausaha Agung PN Bersatu pada ketika ini, beliaulah satu-satunya yang lebih layak untuk mengemudi blok pembangkang menghadapi PRU16 yang akan datang. Timbalan Presiden Bersatu sekarang pula, Ahmad Faisal Azumu, tidak sesuai menggantikan Mahyadin kerana beliau tidak berkedudukan sebagai Ahli Parlimen. Malah wibawanya pun jauh lebih rendah dibandingkan dengan Hamzah Zainuddin. Jadi jika benar Mahyadin mahu peralihan jawatan dalam bersatu berjalan dengan lancar dan mahu PN ada masa depan yang cerah untuk mendepani PRU16 akan datang, beliau harus segera mengumumkan persaraannya dan tunjuklah Hamzah Zainuddin sebagai bakal penggantinya. Apa yang susah sangat? Sabudin Husin, 20 November 2023. Jika anda setuju, anda boleh komen. Tidak setuju pun boleh komen. Tapi saya setuju. Ini masa yang paling tepat untuk Muhyiddin Yassin meletak jawatan, mengundur diri daripada Presiden Bersatu. Bye-bye.